Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Epic Horror Channel. Hari ini saya akan menayangkan video-video horror dari youtuber horror yang ada di dunia. Tinggal kalian pilih manakah video yang paling seram. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini, like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Video menyeramkan ini memperlihatkan seorang pria yang saat itu sedang merekam kedua anaknya. Dirinya pun merasa kaget saat menyadari ada sesuatu yang aneh di kaki anaknya tersebut. Coba kalian perhatikan. Terekam dengan sangat jelas penampakan sosok tangan di kaki anak tersebut. Sosok tangan itu nampak putih pucat dan langsung menghilang di saat pria itu menyadari dan bergegas menghampirinya. Bahkan anaknya tersebut tidak menyadari adanya sosok tangan misterius yang memegang-megang kakinya itu. Video menyeramkan ini tak sengaja terekam oleh kamera di saat seseorang iseng-iseng merekam video di pemakaman. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Terekam dengan sangat jelas penampakan sosok misterius di dekat pohon. Anehnya, ketika kamera mengarah lagi, sosok misterius itu pun sudah tak terlihat, seperti bersembunyi di balik pohon. Menyadari dengan apa yang baru saja dilihatnya, orang itu pun langsung memeriksa di balik pohon tersebut. Akan tetapi, sosok misterius itu sudah menghilang. Video menyeramkan ini diunggah di YouTube oleh channel misteri yang bernama Lensa Gaib. Saat itu terlihat seorang pria sedang melakukan penelusuran di sebuah hutan angker. Di awal penelusurannya tersebut, dirinya langsung disambut dengan sosok-sosok menyeramkan penunggu hutan itu. Salah satunya sosok menyeramkan yang rupanya sangat aneh dan mengerikan ini. Bukannya takut dan pergi menjauh dari sosok itu, pria tersebut malah mendekatinya. Coba kalian perhatikan. Iblis ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangani, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, astagfirullah. Terekam dengan sangat jelas rupa dari sosok menyeramkan itu. Memiliki muka yang hancur, telinganya yang panjang, lidahnya pun terjulur keluar. Ditambah lagi kukunya yang panjang dan tajam. Kemudian sosok itu menyerang pria tersebut. Untungnya pria itu berhasil menghindar. Dirinya pun melanjutkan penelusuran dan lagi-lagi pria tersebut dihadang oleh sosok menyeramkan yang lainnya. Kali ini adalah sesosok hantu kuntilanak yang memiliki wajah sangat hancur dan berambut panjang terurai. Coba kalian perhatikan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, fawafiqni amalan salihah. Astaghfirullah.
rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, ya, mungkin ya. Silakan kalian tonton full videonya di channel Lensa Gaib. Masih banyak lagi video-video penampakan hantu yang menyeramkan di channel tersebut. Minal khotoya. Video menyeramkan yang dibagikan di TikTok ini memperlihatkan seorang pria yang saat itu sedang melakukan penelusuran di sebuah bangunan kosong terbengkalai. Kemudian dirinya dibuat kaget dan ketakutan saat melihat sosok menyeramkan sebagai berikut. Coba perhatikan. Wahai siapapun, wahai si goib yang ada di sini, wahai jin-jin kafir yang ada di sini. Halo. Ketan itu ketan. Halo, permisi. Sumpah, cok, gak tahu kenapa ya, gue tuh bawaan itu pengen ketang. Blur, blur, ya, blur, 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 besok-besok aku olah deh. Seperti yang bisa kita lihat, ada penampakan sosok hantu wanita yang berdiri di tangga sambil melambaikan tangan ke arah pria tersebut. Sosok itu sebelah wajahnya pun nampak hancur dan berdarah. Sontak saja pria tersebut langsung kaget dan putar balik arah, menjauh dari sosok hantu wanita itu. Sumpah, cok, gak tahu kenapa ya, gue tuh bawaan itu pengen ketang. Blur, blur, ya, blur. Video menyeramkan ini dialami oleh seorang wanita yang saat itu dirinya merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamar mandinya. Dia pun menyimpan sebuah kamera yang mengarah ke ruangan tersebut. Dan apa yang terekam oleh kameranya ini benar-benar di luar dugaan. Coba kalian perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, ketika wanita tersebut berjalan ke arah kamera, di belakangnya muncul sosok misterius yang berpakaian putih berdiri di ruangan tersebut. Lalu pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Tidak diketahui apa yang selanjutnya terjadi pada wanita tersebut. Silakan kalian simpulkan sendiri. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian mempunyai video-video horor lainnya, boleh kalian kirim lewat email. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.